salawati wa salami min Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha bin nari abadu ma bayna al-mashriki wal maghrib Rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, lakinya maupun perempuannya, layatakallamu, pasti berbicara atau akan berbicara, bilkalimati, dengan perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan, ma yatabayyanu fiha, tanpa mengoreksi, fiha, dalam kalimat yang diucapkan, yazillu biha, menyebabkan ia jatuh, finnar, dalam neraka, ab'ad, lebih jauh, ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Orang yang dapat berbicara, dia akan berbicara. Dalam pembicaraan, ada pembicaraan yang baik, ada pembicaraan yang buruk. Pembicaraan-pembicaraan yang baik memberikan pahala, meningkatkan derajat, menghapus dosa, mendekatkan ia kepada Allah dan Rasulnya, seperti ia manfaatkan lisannya untuk berzikir, ia manfaatkan lisannya untuk bersolawat, ia manfaatkan lisannya untuk membaca Quran, ia manfaatkan lisannya untuk memberikan nasihat, mengingatkan, dan yang lain sebagainya. Ucapan ini, omongan ini akan membuat ia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung, karena ucapan baik. Yang mana itu adalah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan.
orang yang ingin imannya kepada Allah dan hari akhir itu sempurna, maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata atau berbicara yang baik. Pembicaraan yang baik akan memberikan kesempurnaan iman kepada orangnya, baik kepada Allah ataupun hari akhir. Karena itu, di antara tanda orang yang mulia, yang mana lisannya akan terus basah dengan zikir. Lisanan dzakira wa qalban khashi'ah. Lisan yang selalu berzikir. Zikir ini nama umum. Di dalamnya istighfar, di dalamnya tasbih, di dalamnya selawat, di dalamnya Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Lisannya selalu digunakan untuk berzikir, mengingat Allah dengan segala macamnya. Tapi ada kalanya orang yang bisa berbicara tidak menggunakan kemampuannya untuk berzikir. Tidak menggunakan kemampuannya di dalam berbicara untuk menasehati, mengingatkan. Akan tetapi ia gunakan lisannya di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berdosa, bahkan di dalam dosa dan kemaksiatan. Kalau yang tidak berfaedah aja diperintahkan untuk ditinggalkan, apalagi yang maksiat dan dosa. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, min husni islam min mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang, ia meninggalkan yang tidak menguntungkan, meninggalkan yang tidak berfaedah. Di sini ada perbedaan antara ulama hadis. Yang dimaksud, ada yang mengatakan perbuatan, ada yang mengatakan yang dimaksud bukan hanya perbuatan tapi juga perkataan. Walhasil intinya, perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah bila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan bila ia beragama Islam, berarti Islamnya baik, Islamnya bagus, Islamnya sempurna. Kenapa? Membuang, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah. Karena itu, orang-orang yang berakal atau orang-orang yang cerdas dan jenius, mereka tidak akan mengeluarkan perkataan atau tidak akan melakukan perbuatan kecuali setelah melihat, memikirkan apa yang dihasilkan dari ucapan atau perbuatannya. Bila itu berfaedah, bila itu menguntungkan, akan dilakukan, akan diucapkan. Tapi bila tidak,
maka mereka akan meninggalkannya, tidak akan berbuat dan tidak akan mengucapkannya. Kalau itu hanya tidak berfaedah, kalau itu adalah kemaksiatan, kalau itu kemungkaran, lebih-lebih akan ditinggalkan oleh mereka. Ah, itu bila orang yang sadar, bila orang yang ingat. Tapi kalau orang lalai, orang yang lupa, dia akan mengeluarkan perkataan tanpa memikirkan itu baik atau buruk, itu berfaedah ataupun tidak. Ngomong, nggak mikir, pokoknya ngomong. Lainnya disebut dengan gil wa gal. Termasuk tanda banyaknya orang yang celaka, di antara sebabnya adalah gil wa gal. Apa gil wa gal? Banyak ngomong. Kenapa kok bisa celaka? Iya. Rasulullah dalam hadisnya yang lain mengatakan man kathura kalamuhu kathura laghatuhu. Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk apa? Lebih memilih diam. Dan itu sangat menguntungkan dan menyelamatkannya. Sebagaimana beliau bersabda, man samata naja. Siapa yang diam, dia beruntung, dia selamat. Karena itu kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka pilihannya adalah diam. Dengan itu para ulama mengatakan, laukana sukutu min zahabin, laukana kalamu min fiddatin, lakana sukutu min zahabin. Seandainya omongan, ucapan itu terbuat dari perak, niscaya diam itu terbuat dari emas. Jadi lebih mahal, lebih berharga daripada berbicara. Lah, orang yang banyak ngomong, dia terkadang lupa menyaring, lupa memikirkan apa yang diomongkan tadi itu. Sehingga apa yang diucapkan akan masuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Seperti berbohong, seperti menggunjing, seperti memfitnah, seperti mencaci, dan yang lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan besar. Kebanyakan kemaksiatan-kemaksiatan lisan itu terjadi karena tidak mengontrol lisannya. Karena harus kita sadari ya, bukan perbuatan tok yang akan dipertanggungjawabkan, tapi ucapan yang keluar dari lisan kita pun akan menjadi pertanggungjawaban dan bisa menyelamatkan kita atau menjerumuskan kita. Islam beliau bersabda, wahai kubur nas, tidaklah seseorang itu dijebloskan ke dalam neraka alaman akhirim, sebab hidungnya atau semisalnya. Tapi mereka dijebloskan kamar hasatidu al-sinatihim, panen keburukan dari lisannya.
bukan karena wajah, bukan karena penampilan dijodohkan ke neraka, tapi diantaranya karena lisan yang tidak dikontrol sehingga asal keluar, asal ngomong. Padahal setiap huruf atau kata, bahkan kalimat itu ada catatannya pada rakib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi rakibun atid. Tidak ada satupun kata yang kita sebut, yang kita ucapkan, kecuali ucapan itu tercatat dalam buku rakib dan atid. Kita ngomong apa aja dicatat sama rakib dan atid. Kalau baik dicatat oleh rakib, kalau buruk dicatat oleh atid. Tercatat. Jadi setiap ucapan yang kita ucapkan tercatat semuanya. Nah, kalau tercatat, kalau itu adalah kemaksiatan, aku bilang mintari. Kalau itu tidak berfaedah, kerugian. Tapi kalau itu berfaedah, itu menguntungkan, akan memberikan keselamatan, kebahagiaan. Lah hadir ini menjelaskan bahwa orang itu jatuh ke neraka. Bukan hanya sekedar neraka, tapi neraka yang paling dalam. Bahkan dalamnya itu melebihi jauhnya antara barat dan timur. Misalnya Jakarta Banyuwangi. Jauh loh itu. Kalau kita dari sini aja ke Banyuwangi 5-6 jam. 5 atau 6 jam atau bahkan mungkin 7 jam. Wow, apalagi Jakarta. Dari Jakarta Banyuwangi jauh. Itu masih wilayah, bukan seluruh Indonesia, masih sebagian dari Indonesia yang begitu jauhnya. Apalagi ujung barat Indonesia, ujung timur Indonesia lebih jauh lagi. Tapi Nabi bukan mengibaratkan satu negara, tapi dunia. Barat yang paling baratnya dunia dan paling timurnya dunia. Lah kita dijebloskan ke dalam neraka, dalamnya jauhnya itu melebihi jauhnya antara barat dan timur. Kenapa dijebloskan ke neraka tadi itu? Yatakallam bil kalimah ma yatabayyan fiha yazil biha. Dia berbicara, dia mengucapkan perkataan, kalimat yang tidak disaring, yang tidak dikoreksi, yang tidak dilihat. Sebabnya kita jatuh, kita terjerumus, kita terpeleset ke dalam neraka. Alhamdulillah. Kalau kita dapat kiriman barang, kita pesan barang, kalau kita nggak mereksa, kita akan mendapatkan kerugian. Besok lusa baru kita ngomong, ini gimana barangnya juga sampai. Benar itu barang dari saya? Iya, karena nggak ada itu. Dari mana saya bisa bicara? Kalau sampean hanya beli barang dari saya, bisa juga kan sampean beli barang dari tempat lain. Kemudian sampean mengaku itu barang dari saya. Enggak, saya enggak mau. Itu alah rugi kita. Kenapa? Enggak mereksa. Tapi coba ketika barang datang kita mereksa. Satu persatu. Misalkan kita komplain. Oh iya. Itu ini kita kembalikan aja, ganti. Orang yang jualan mempercayainya, dia akan mengganti atau mengurangi harga. Kita nggak rugi, aman. Sama, jangan kita keluarkan omongan sebelum kita pikir dulu omongan itu yang kamu akan ucapkan. Omongan ini yang saya ucapkan apa?
untuk apa, faedahnya apa, kerugian yang saya dapat apa, pikir. Jangan asal ucap, karena gak sempat asal ucap, ini apa, bapak ini, ibu ini, gimana kerjaannya ini, asal ngomong. Gak dipikir dulu sama dia, dia ngomong ini faedahnya apa. Dia ngomong tentang A, tentang B, tentang Fulan, tentang Alan, dan yang lain sebagainya. Inti ngomong dengan itu, untuk semuanya ini, apa faedahnya? Contoh-contoh. Kita punya RT, kita punya RW. Kita ngomong tentang RT kita atau RW kita. Faedahnya kamu ngomong untuk apa? Ada faedahnya? Enggak ada. Mbak, supaya dia sadar, kalau kamu ingin dia sadar, datang ke dia. Kamu sampaikan keluhan kamu, keluh kesahnya kamu ini sampaikan. Itu gimana sih Arti? Dalam perbuatan ini kok seperti ini ya, sampai yang ambil tindakan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kamu ingin kebaikan. Dan kita juga gak tahu alasan jelasnya dia melakukan seperti itu apa. Karena kesalahan atau kesalahan, kita juga gak tahu. Perlu kita tanya. Di situ kita bisa mengetahui itu salah atau kesengajaan. Kalau salah kita ingatkan, kalau kesengajaan kita peringatkan. Dia mau, alhamdulillah. Gak mau, itu urusannya dia. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Seperti itu. Kita kadang ngomong tentang ini, lu kita ini siapa, mereka siapa, dan itu beris percuma. Kamu mengucapkan kalimat, kata-kata yang panjang lebar, gak didengarkan, wala dipakai atau menjadi bahan renungan. Kamu susah, mereka biasa. Coba kamu gunakan untuk berzikir tadi, berapa yang kamu dapatkan. Karena itu sebelum kita berbicara, saling dulu. Nah, itu seperti yang kita ingatkan tadi, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang pintar adalah mereka sebelum berbicara melihat dulu apa yang akan dibicarakan. Bahkan terkadang, kalaupun itu kebaikan, terkadang orang yang cerdas, kalaupun itu kebaikan, tapi yang lebih menyelamatkan itu adalah diam, mereka pasti akan memilih diam. Kebaikan ini, bukan keburukan, bukan maksiat, kebaikan. Tapi kalau lebih baiknya diam, lebih selamatnya diam, walaupun yang akan diucapkan kebaikan, maka mereka pasti akan memilih diam. Ini orang yang benar-benar cerdas, mengirit omongan. Dan kita sama-sama sudah sering dengar bagaimana sahabat Umar, nah, antara Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, meletakkan batu di mulutnya. Bahkan mereka mengatakan, lebih baik aku tertelan batu ini daripada berbicara yang tidak berfaedah, bukan maksiat, bukan yang haram, yang tidak berfaedah. Lebih baik aku tertelan ini batu daripada berbicara yang tidak berfaedah. Kenapa? Berbicara yang tidak berfaedah, kalau itu terus menerus, akan menjerumuskan dia dalam kesalahan. Karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita bahayanya berbicara, dangernya berucap. Harus benar-benar waspada. Karena itu Nabi SAW melarang kita banyak bicara. Oh, saya tidak banyak bicara, saya banyak nulis. Gimana? Di status WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tulisan itu adalah satu macamnya dari bicara. Tulisan satu macamnya bicara. Buktinya apa? Lalu sekarang kamu ngetik, sampai ke teman kamu, apa yang kamu ketik?
Terus temen kamu apa? Jawab, dia kan omong-omongan berarti namanya. Tapi tidak ada suara, tapi tetap itu adalah termasuk omongan. Benar mulutnya enggak berbicara, tapi tangan main. Podo ae. Itu sama. Enggak ada bedanya yang ditulis tangan sama yang diucap. Karena itu jangan kita menulis atau ngomong kecuali yang kembali keuntungan kepada kita. Walhasil kita dilarang oleh Rasulullah banyak berbicara. Sebagaimana dalam hadisnya beliau bersabda, la tubzirul kalam bighairi dzikrillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, la tubzirul kalam, jangan banyak berbicara selain zikir kepada Allah. Ya, kalau zikir banyak enggak masalah. Tapi kalau selain zikir jangan banyak ngomong. Kenapa kok banyak ngomong dilarang? Fa'inna kasratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala ghaswatun lil qalbi. Banyak berbicara selain zikir menjadikan hatinya atos, hatinya keras. Hati keras cirinya apa? Hati keras itu cirinya ayat Al-Qur'an tidak dapat menyadarkannya. Apalagi hadis dan lebih-lebih perkataan para aulia ulama. Kalau ayat Al-Qur'an tidak menyadarkannya, apalagi hadis ataupun perkataan para ulama. Itu ciri-cirinya hati yang keras. Karena itu orang yang memiliki hati yang keras atau atos itu adalah hati yang paling jauh dari rahmatnya Allah. Wa inna adan nas minallah al-galbul ghasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu siapa? Orang yang memiliki hati yang keras. Orang yang memiliki hati yang keras yang tidak bisa disadarkan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, ini orang yang paling jauh dari Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita harus bisa menjaga lisan kita. Jangan berbicara kecuali setelah kita mengoreksinya. Kalau baik, lepas. Kalau gak baik, tahan. Kalau misalnya baik tapi diam lebih baik, maka ambil sikap diam. Karena itu lebih baik, walaupun yang akan kamu ucapkan adalah baik. Karena itu ada pepatah yang mengatakan apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung di dalam menjaga lisannya. Ya, orang bisa dibacok gara-gara omongannya. Orang bisa dibinjara gara-gara omongannya. Orang bisa gak terpilih gara-gara omongannya. Kan gitu ya. Nah, kita bisa saksikan itu dan itu terlihat gara-gara omongannya. Bukan gara-gara perbuatannya, gara-gara omongannya. Kita bisa dikeroyok juga gara-gara omongan. Oh, bahaya berarti. Ya, bahaya, satu dunia bisa ribut juga gara-gara omongan. Kalau tembak-tembakan gak mungkin satu dunia bisa ribut. Tapi kalau omongan, waduh, seluruh dunia bisa rame. Satu contoh, menghina Nabi di satu negeri misalnya. Ribut bukan hanya yang dalam negeri itu, negeri-negeri yang lain ikut rame kesana dan kemari. Negara ini, negara itu, sekuanya. Kenapa? Karena itu bahaya. Nah, kita harus Alex ini di antara hadisnya menjelaskan bahwasanya ketika ia berbicara tanpa mengoreksi akan menyebabkan apa yang dia umumkan ini menjerumuskan dia, menjatuhkan dia ke dalam neraka yang Allah Ta'ala bilamin. Dan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita yang selalu basah dengan zikir kepada Allah, istighfar, salat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita inginkan lisan kita yang keluar darinya kebaikan, ketaatan, yang dapat